Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sepa Sultana. Kali ini saya akan mereview motor atau gerobak tempe ya, yang saya pakai ya. Oke, cekidot. Oke, saya menggunakan motor Honda Supra Fit New atau Fit S ya. Ini tipe yang biasa aja atau tipe terendah. Remnya, rem depannya aja rem trombol, masih rendah, dan ini struktur gerobak saya ya, gerobokan. Gendeng banyak motor. Dan ini ada pintunya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tingkat atau 4 tahap. Ininya saya pakai ensel guys. Ini konstruksinya sederhana. Ininya diikat pakai, tapi menurut saya ini kurang solid guys. Maksudnya kalau kayak gini hanya skala. Saya kan bawa tahunnya cuma 2 ember ya. Nah, masih kuat lah kayu kayak gini juga. Oke, untuk depannya ini ada storage ya. Ini storage buat tempat plastik, buat tempat lap kalau udah ngelayani orang yang beli tahu ya. Ini plastik juga nih storage-nya. Dan ini storage juga nih, ini tas yang di samping itu yuk. Buat di pakai di apa, di bahu atau di badan ya. Cuman saya simpan di sini buat tempat kresek, ada buat garam nih, garam ya, ini garam, ada banyak sih. Ini buat ini depan udah habis jadi kosong. Dan buat ini ada plastik. Ini saya pakai klakson keong yang 350 Hz atau nya yang sedang-sedang saja sih, biar nggak bising banget. Ini kita coba ya klaksonnya. Ini saya pakai relay guys. Oke, ini penampakannya gini, sederhana. Saya langsung, jadi si ember tuh ketahan di sini nih. Ini tuh bekasnya kan pada gores tuh. Ini juga gores, ini gores. Ini saya kasih gap dua ini, ada yang satu ada, tapi usahain jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang, karena kalau terlalu rapat tertempenya tepat panas dan bisa lanas kalau kata orang Sunda atau orang Jawa ya. Depannya pakai plastik nih yang buat talang air biar kalau hujan tuh nggak basah ya, seenggaknya walaupun gerimis masih bisa jalan lah. Oke, segitu. Oke, ini tampak dari belakang guys ya, tuh kan keren banget, aslinya keren. Motor itu enak dipakai dan pastinya irit, ekonomis, dan untungnya besar buat naik haji guys, buat anak istri. Oke, okay. Terima kasih ya buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya, Asep Pahat Sultana.